Tapak Bumi, pendekar terakhir Tanah Jawa. Di masa lalu, Tapak Bumi hidup di masa akhir Kerajaan Singhasari dan Prakerajaan Majapahit. Kematian Prabu Sri Maharaja di Raja Kertanagara akibat pemberontakan Jayakatwang sangat menyakitkan hati Dyah Nararya Sanggramawijaya atau yang biasa disebut Raden Wijaya. Ia meminta Tapak Bumi ikut dalam penyerbuan ke Kadiri yang menunggangi pasukan Mongol. Prajurit yang dipimpin Raden Wijaya berhadapan dengan salah satu prajurit terkuat yang dimiliki Jayakatwang, Gentong Kayu. Pertempuran antara Tapak Bumi dan Gentong Kayu menimbulkan ledakan-ledakan dahsyat di sekitar tempat bertarung. Gentong Kayu yang memiliki dendam terhadap Tapak Bumi yang pernah mematahkan tangannya saat bertarung, kini berkesempatan membalas. Di hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama dan detik yang sama pada tahun 2019 BATANINDO dan pihak militer mengadakan uji coba fusi nuklir. Laboratorium itu melakukan eksperimen pemecahan inti atom menggunakan laser dan memindahkan hasil pemecahannya ke dalam sebuah ruang tanpa tarikan massa dan gravitasi, untuk mendapatkan wujud maksimal. Ledakan yang besar di saat Tapak Bumi dan Gentong Kayu mengadu tenaga dalam itu, bersinggungan dengan dimensi waktu saat pengujian pemecahan inti atom di Laboratorium BATANINDO Jakarta dan Lembah Grambung Nusa Tenggara Timur. Tapak Bumi tertarik oleh mesin transformasi media pemecahan inti atom instalasi nuklir Lembah Grambung. Gentong Kayu tertarik masuk ke ruang laboratorium pengujian dan rekayasa nuklir BATANINDO Jakarta. Cerita ini juga menggunakan bahasa Jawa perwayangan. Bagaimana kelanjutannya Tapak Bumi sang pemilik terakhir ajian Pancasona yang hidup di tahun 2019? Yuk ikuti terus cerita bergenre fiksi sejarah ini. Prolog, saat Gentong Kayu membalikkan badan hendak meninggalkan tempat itu, dirasakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, digelengkannya saja kepala dan terus berjalan. Pancasona, tiba-tiba ada gelegar suara teriakan dari arah belakang Gentong Kayu. Ia langsung berhenti berjalan dan membalikkan badan, melihat ke belakang. Sontak terkejut dengan apa yang dilihat. Tapak Bumi telah berdiri, tubuhnya telah menyatu dan kembali bernyawa. Tubuh pun menjadi lebih besar. Yang diingat, ia telah menghancurkan tubuh Tapak Bumi berkeping-keping dengan ajian angin gebrak timur. Namun sekarang, Tapak Bumi berdiri lagi di hadapannya. Bahkan bersiap akan menyerang. Apa yang terjadi ini? Gumam Gentong Kayu. Sambil menarik napas dengan cepat dan menahan di perut, Gentong Kayu pelan-pelan memutar kedua tangan di samping. Lalu, tenaga yang terkumpul itu diarahkannya ke tangan. Dengan mengepalkan tangan, diam-diam Gentong Kayu menanti serangan Tapak Bumi. Tapak Bumi mengerahkan ajian tertinggi yang diwariskan gurunya, Kalong Ireng. Ajian yang pernah digunakan Hanoman saat menghadapi Rahwana itu, ajian kesaktian yang diwarisi dari kedua pamannya yaitu Resi Subali dan Resi Sugriwa, mengubah sosok pengguna menjadi beberapa kali lipat lebih besar. Tubuh berubah menjadi besar itulah yang menjadikan Hanoman bisa menghadapi bahkan mengalahkan Rahwana, sang raksasa. Namun, pengguna ajian Pancasona kesulitan mengendalikan amarah pada saat tubuh telah berubah menjadi besar itu. Pengguna ajian Pancasona tidak dapat dibunuh dalam pertarungan. Bahkan tidak dapat mati kecuali diturunkan ke orang lain. Tentu saja karena tidak dapat mati maka pengguna ajian Pancasona berumur sangat lanjut. Selama ajian itu masih melekat di tubuh, sang pengguna tidak akan terlihat tua sebagaimana mesti dari umurnya. Saat telah diturunkan atau diwariskan ke orang lain, sosok pengguna ajian itu akan kembali ke wujud asli, tua dan renta.